وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد dia mulakan hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk teruskan perbincangan kita berkenaan dengan fiqh sunnah Imam Syafi'i. Baik. Berkenaan dengan hari ini ataupun apa yang kita nak belajar hari ini, insyaAllah kita masuk kepada nombor 9, iaitulah tata cara istinjak ataupun bersuci. Baik, dalam bahasa Arab ni dia kadang-kadang ada kalimat yang banyak tapi membawa maksud yang sama. Tapi kadang-kadang ada kalimat satu je tapi makna banyak. Dia macam tu. Okey. Baik, maka tata cara istinjak. Istinjak ni bahasa Arab lah. Ada di sana dipanggil istitabah. Istitabah pun maksud sebagai kita kata bersuci jugalah. Ada juga di sana dipanggil juga al-istijmar. Al-istijmar ni dia lebih kepada menggunakan batu lah, tapi nak ceritanya dia juga tata cara bersuci lah. Istijmar. Jadi dia boleh istinja, dia boleh istijmar, dia juga boleh istitabah. So maksud dia sama je. Baik. Maka seperti mana kata dalam kitab kita ni, bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar adalah wajib. Yang lebih utama, bersuci menggunakan beberapa buah batu dilanjutkan dengan air. Boleh juga dengan hanya menggunakan air sahaja atau tiga buah ataupun tiga biji batu sahaja. Dengan syarat, boleh membersihkan tempat keluarnya najis. Apabila hanya ingin memilih salah satunya, maka memakai air ialah lebih utama. Baik, maka di sini kalau kita tengok berkenaan dengan ini, maka hukum istitabah ataupun istinjak ni, hukum dia adalah kita katakan sebagai perkara yang wajib di sisi mazhab Syafi'i. Ada sebahagian mazhab menyebut sunnah saja. Sebab apa? Kadang-kadang najis itu sendiri sukar untuk kita nak bersihkan. Kalau zaman dululah, ada dengan batu, dengan apa ni, sekadar dengan daun je dengan sebagainya. Maka sebahagian mazhab tidak memberatkan perkara ini. Antaranya disebutkan di sini juga berkenaan dengan istinja, setiap benda yang keluar lah. Begitu juga dengan qaul ni, jumhur para alim ulama wajib hukum dia. Seperti mana Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Daud Al-Zahiri, Imam Malik dan sebagainya. Adapun Imam Abu Hanifah kata sunnah saja. Sebab apa? Kesukaran zaman dulu lah. Maksudnya mungkin ada beberapa tiga biji batu ataupun witir ataupun kita kata sebagai sebagai bukan genap, ganjil. Gunakan dengan ganjil setakat mana yang boleh, maka itu dikira suci dah. Tu di sisi mazhab Abu Hanifah. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan juga mazhab Maliki, jumhur para alim ulama menyatakan wajib hukum dia sampai bersih lah. Itu maksud dia. Baik. Kemudian Syekh kita ni ataupun Al-Qadi Abu Suja' ni, dia membawa beberapa hadis daripada Nabi SAW. Ataupun sebenarnya kadang-kadang yang kita tengok ni ringkasan ataupun ta'liqat ataupun komentar ulasan yang telah dibuat oleh Syekh Mustafa Dibbura yang kita kata komen pada kitab ni. Walaupun di sini nampak macam beliau, tapi kadang-kadang bercampur ada dia punya, sebab dia dah terjemah bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab tu dia nampak jelas ada dia punya tulisan dia, matan dia kita panggil, kemudian ada syarah dia yang dibuat oleh Syekh Mustafa Bukhari. Adapun yang ni dia campur sekali. Baik, kemudian kita pergi kepada hadis yang pertama. Imam Bukhari dan Muslim meruayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi membuang air kecil, maka aku dan seorang sebayaku yang sama umur dengan dia, kawan dia, membawakan air dan sebilah tombak kecil. Lalu beliau memilih bersuci dengan air. Sebilah tombak kecil. Boleh faham daripada ayat tu? Kan? Okey. Lalu beliau memilih bersuci dengan air. Baik.
Maka di sini Nabi SAW mendahulukan air daripada bekas itu ataupun sebilah tombak itu sendiri. Baik. Kemudian hadis yang kedua, kita tengok dulu hadis tu. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Ha, maksudnya Anas bin Malik ni, bila mana dia ni, dia kata sebaya, dia dalam keadaan dia masih muda remaja. Sedangkan Nabi SAW meninggal ataupun wafat ketika umur 63, Anas bin Malik lebih kurang baru dalam umur, lebih kurang dalam 20-21 je. Ha, maksud dia masih muda lah sebaya ni dengan kawan ataupun rakan dia. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW pernah buang air besar. Beliau tadi buang air kecil, yang ni buang air besar. Beliau menyuruhku untuk mengambil 3 buah batu untuk dipergunakan bersuci. Ha, maksudnya dalam hadis ni sebut tentang batu pula. Baik. Kemudian satu hadis lagi. Sebenarnya banyak hadis berkenaan dengan perkara ni. Adapun tuan kitab kita ni, dia bawa secara ringkasnya. Antaranya lagi seperti mana adalah hadis-hadis yang lain Nabi SAW, hadis Hasan, riwayat Darimi dan lain-lain lagi. Manistajmara falyutir, man fa'ala faqad ahsan, wa man la fala kharaj. Baik, fala haraj. Siapa yang ingin beristinja, hendaklah dia menggunakan dengan 3 biji batu ataupun dia ganjilkan. Ni kita kata batu dululah, sekarang kita baru masuk tentang air tu. Man fa'ala faqad ahsan, siapa yang buat macam tu, menggunakan batu tu, maka dia okey lah, baiklah. Maka siapa yang tidak melakukannya, ataupun kita kata daripada hadis ni menyatakan waliyutir tu maksudnya sendiri, siapa yang membuat 3 kali ataupun menggunakan 3 biji batu, maka baguslah. Maksudnya di situ setengah para alim ulama syurah faham hadis ni. Adapun dia kata siapa yang menggunakan batu, tu pun pendapat jugalah. Siapa yang menggunakan batu, dia ahsan lah, bagus lah. Adapun yang menggunakan selain pada batu, air ke ataupun apa-apa lain lah, maka dia juga tidak ada masalah padanya. Maksudnya sah lah untuk bersuci tu. Sah untuk bersuci. Tapi sunnah dia, kebanyakan perkara Nabi SAW nampak macam falyutir lah. Menggunakan dalam keadaan dia bukan genap, dia ganjil nombor tu. Gunakan 3, gunakan 5, gunakan 7 dan seterusnya. Selagi mana tak suci lah, bila mana kita menggunakan batu tu. Dan hadis ni hasan, riwayat Darimi, Abu Daud dan lain-lain. Baik, itu antara hadisnya lagi. Kemudian di sana juga ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah SAW bersabda. Baik, ini masalah bila kita baca kitab ni. Dia bila mana selain pada Bukhari dan Muslim, dia tak nyatakan hadis ni sahih ataupun tidak. Jadi kita pun keliru sikit lah. Sebab tu selain pada Bukhari dan Muslim, kita kena tahu sekurang-kurangnya, kita kena tahu dia tu sahih ataupun tidak. Tak kira lah kita nak tengok kepada para alim ulama yang mana satu. Baik. Maka di sini Abu Daud, dia cerita macam tu je. Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyadhhab ma'ahu bi 3 ahjar yastatibu bihinna fa innaha tajzi'u an." Baik. Artinya apabila seorang dari kalian pergi membuang hajat, hendaklah dia membawa 3 biji batu yang dapat dia gunakan untuk bersuci. Sesungguhnya 3 batu tersebut telah cukup untuk membersihkannya. Baik, hadis ni sekurang-kurangnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, isnaduhu hasan. Hadis ni hasan lah. Hasan sahih, ataupun kita kata hadis ni sahih lah. Hadis ni riwayat Abu Daud dan sahih. Maka ini antara nampak macam suruhan tu. Falyadhab. Falyadhab di situ maksudnya fa'il amar. Maka hendaklah dia membawa. Hendaklah dia membawa, nampak macam suruhan. Kan? Jadi di sini para ulama membincangkan adakah menggunakan batu tu wajib. Ataupun mungkin juga kita basuh guna batu dulu, ataupun guna batu dulu kemudian baru guna air. Ataupun air lebih utama. Maka di sini berkhilaf banyak sangat dalam mazhab Syafi'i sendiri ataupun dalam mazhab-mazhab lain. Nampak macam Nabi SAW menggunakan kedua-duanya. Tapi sebahagian para ahli ulama syurah hadis cuba menyatakan bahawa tak, tu zaman Nabi lah sebab kekurangan air. Mereka kata macam tu sebab tu Nabi guna batu ataupun benda-benda lain lah. Benda-benda yang kita kata sebahagian para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in gunakan daun dan sebagainya lah. Asalkan benda tu kesat dan boleh menyucikan. Mereka menyatakan sebahagian macam tu. Ada pun sebahagian fuqaha mentarjihkan nyata dia terus kekal sampai hari kiamat. Maksudnya sunnah juga guna batu, bukan sebab tak ada air. Tapi sebab memang sunnah, sebab Nabi pernah gunakan air tu ataupun batu tu sendiri, dan Nabi juga gunakan air dalam masa yang sama. Jadi kita pun nak pilih yang mana, air ke batu?
Maka kita pada hari ini yang mudah bagi kita air lah. Tapi kalau kita nak teruskan juga, nak kata nak gunakan sunnah, mungkin kita boleh buat di tempat-tempat luar lah kot. Mungkin kita pergi ke tempat-tempat yang kita kata tak ada tandas dan sebagainya, maka di situ mungkin boleh lah kan, untuk kita tidak menggunakan. Kita kata kalau guna tandas awang, bawa batu, banyak tandas awang tu ada batu kan, secara logiknya lah. Sebab kita guna mesti buang, takkan kita nak bungkus bawa balik semula keluar, atau nak buang dalam tong sampah, penuh tong sampah kan. Jadi benda-benda macam ni lah yang dibincangkan oleh para alim ulama. Adapun zaman kita guna air lah, sebab kemudahan tu dah ada dan sebagainya. Baik, maka itu yang kita nak ceritakan pada hadis ni. Sebab Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lain menyebut, antara hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ketika mana Nabi berjalan di kuburan, ini biasa kita dengar, kemudian Nabi terdengar, ataupun Nabi sendiri dia bagi khususiyah, terdengar dalam keadaan mayat di dalam kubur, maka Nabi SAW kata, innahuma yu'adzibani wama yu'adzibani fi kabir. Sesungguhnya mereka berdua tu sedang diazab, tetapi bukan disebabkan dengan dosa besar. Orang yang dalam kubur, dua kubur tu. Maka Nabi SAW kata, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun seorang tu diazab disebabkan dia berjalan dalam keadaan dia membawa berita-berita atau fitnah dan sebagainya lah, tuduh orang tu, tuduh orang ni, bawa berita-berita palsu, gosip dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amal akharu fakana la yastanzihu min baulih. Adapun seorang lagi, dia tidak menyuci ataupun tidak membersihkan sebersih-bersihnya ataupun dengan sebenar-benarnya daripada kesan air kencing dia. Maksudnya perkara beratlah dalam agama. Sebab dia, bila mana kita tengok daripada bab yang awal lagi, kita cerita tentang perkara pertama dalam Islam selepas syahadah adalah solat. Maka solat tidak boleh tidak melainkan dengan bersuci dulu. Ya, itu maksud dia. Okey, itu dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Adapun sebahagian para ahli ulama membahaskan, dia kata inilah perkara kita boleh tanam pokok dekat kubur kan. Sebab apa? Pokok tu berzikir kepada orang ni, kemudian boleh letak air ke, letak bunga dan macam-macam lah. Ini semua dikhilafkanlah oleh para alim ulama. Sekurang-kurangnya kalau kita tak setuju, kita menyatakan perkara tu khususiah untuk Nabi. Sebab Nabi pacak pelepah tamar tu, Nabi kata selagi mana tak kering, dia akan selesa beristighfar kepada orang yang ada dalam kubur tu. Itu perkara khusus untuk Nabi lah. So kalau kita rasa nak buka perkara tu, mungkin ada pandangan-pandangan lah di sana. Tapi kita nyata perkara tu khususiah untuk Nabi SAW dengan syafaat Nabi lah, untuk kita kata merengankan azab ataupun mengurangkan azab yang kepada dua orang tadi itu. Baik, itu berkenaan dengan yang kita kata sebagai hadis yang tadilah. Okey, hadis berkenaan dengan perkara menggunakan batu dan juga menggunakan air. Baik, kemudian daripada hadis yang lain juga, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, ayat berikut diturunkan kepada penduduk Quba. Ayat berikut diturunkan kepada penduduk Quba, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Baik, hadis ni riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ni kita panggil dalam istilah hadis rawahu salata ataupun rawahu arba'ah illa Nasa'i pun juga boleh juga. Diriwayatkan oleh empat orang yang menulis kitab sunan, kecuali Nasa'i pun boleh jugalah. Baik, maka hadis ni riwayat tiga orang. Yang bermaksud ayat tu surah Taubah ayat 108, di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih. Beliau seterusnya menjelaskan, mereka penduduk Quba selalu bersuci dengan air. Maka Allah, tengok Allah pun ejaan dia pun tertinggal lam satu lagi ataupun tinggal alif ataupun ayat L lah situ. Baik, maka Allah menurunkan ayat ni untuk memuji mereka. Baik, maka di sana ini dinyatakan sebagai asbabun nuzul. Kalau hadis dia panggil asbabu wurud, kenapa hadis tu diucapkan oleh Nabi, yang ni kenapa ayat Quran itu turun. Asy-Syaikh Mukbil bin Hadi Al-Wad'i dalam kitab beliau As-Sahih Musnad min Asbabin Nuzul menyatakan bahawa asbabun nuzul ni tak banyak, lebih kurang dalam 220 ayat je yang betul-betul ada asbabun nuzul yang sahih. 220 ayat lebih kurang yang ada asbabun nuzul yang sahih. Adapun ayat yang banyak tu, kita ada ayat Quran ada berapa tuan-tuan? 6236 di sisi yang mengatakan sahih lah. Sebahagian kata 666. Banyaklah pendapat, tapi nak cerita berhenti sebab berhenti wakaf tu sendirilah. Sebab tu berbeza daripada segi pandangan. Bukan nak masuk ayat tu ada ataupun tak ada. Dia kata yang ni 3000, yang ni 6666. Habis yang kata 6236, mana lagi lebih kurang 400 ayat lagi?
Kan? Bukan maksud ayat tu hilang ataupun tak ada, tapi berbeza daripada tempat berhenti. Ha, berbeza daripada segi tempat berhenti. Jadi mana dua ayat tu, bila mana orang tu kata dah ini sebenarnya satu ayat je, maka dia jadi satu ayat lah. Jadi berkurang, bilangan itu berkurang. Ha, itu maksud dia. Baik. Kemudian asbab nuzul ini banyak, yang kebanyakannya diijtihadkan. Antara Imam Tabari ada ijtihad dia sendiri, Imam Qurtubi ada ijtihad sendiri dan sebagainya, menyatakan bahawa ayat ni sekian-sekian dinyatakan oleh Qatadah, ayat ni turun sekian sebab sekian-sekian. Ayat ni turun sebab sekian-sekian. Adapun yang kita nak bincang pada ayat ni, sebahagian para alim ulama menghukumkan hadis ini sebagai dhaif. Antaranya riwayat betul lah Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Baihaqi dan sebagainya. Maka di sini ada perawi yang bernama Yunus bin Haris, maka dihukumkan dhaif daripada segi riwayat dia lah. Dha'afahu al-aktharun, telah didhaifkan oleh ramai para ulama berkenaan dengan hadis ni. Tapi nak cerita, yang ni bukanlah hadis tentang hukum hakam, tapi dia menceritakan kelebihan penduduk Quba yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak cerita hukum hakam sangat apa pun yang menjadikan bahawa sini ada hukum tertentu dan sebagainya, tak. Tapi nak cerita memuji penduduk Quba. Baik, itu yang pertama. Adapun dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menceritakan, yang ni Nabi cerita tentang penduduk di Madinah. Ketika mana menceritakan sama lebih kurang cerita dia. Maksudnya Nabi SAW memuji, memuji yang kita katakan sebagai penduduk Madinah ketika itu menggunakan air dan sebagainya. Ada pun sebahagian para ulama mudhaifkan juga hadis ni. Tapi nak cerita ni bukan hukum hakam lah. Dia sekadar Nabi SAW memuji sama ada penduduk Madinah ataupun penduduk Quba. Baik, itu berkenaan dengan yang kita katakan sebagai menggunakan ataupun pujian terhadap Nabi SAW kepada orang Quba dan juga orang Madinah. Baik, ada pun yang seterusnya kita nak tengok. Apabila sedang membuat hajat di tempat terbuka, hendaklah jangan menghadap ke arah membelakangi kiblat. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari, bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid" ataupun "idza ataitum" mu bolehlah tu, "idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastaqbiruha walakin syarriqu aw ghardibu." Baik, artinya apabila kalian membuang hajat, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, tetapi hendaklah ia menghadap timur ataupun barat. Rasulullah SAW bersabda menyuruh menghadap timur ataupun barat kerana posisi kiblat saat itu berada di sebelah selatan baginda. Baik, yang ni dalam istilah hadis, antara kenapa sebab Nabi ucapkan perkara ini, dia sekurang-kurangnya dia ada empat. Pertama, daripada faktor kita kata tempat tu. Yang kedua, daripada faktor masa. Yang ketiga, daripada faktor diri individu Nabi, kenapa Nabi ucap perkara tu. Yang keempat, diri orang yang bertanya, orang lain. Dia ada empat. Pertama, faktor tempat. Yang kedua, faktor masa. Yang ketiga, faktor diri Nabi itu sendiri. Yang keempat, faktor orang yang datang bertanya kepada Nabi SAW. Adapun hadis ni, Nabi nak ceritakan faktor tempat. Sebab dalam syarah hadis dan sebagainya menyebut bahawa selatan Nabi adalah kiblat. Seperti mana Rasulullah menjuruh menghadap timur ataupun barat, kerana posisi kiblat saat itu berada di sebelah selatan baginda Nabi SAW. Adapun kita tengok tuan-tuan, daripada larangan khusus tu, larangan ini khusus untuk buang air yang dilakukan di tempat terbuka. Itu maksud dia. Adapun kita tandas kita, kalau boleh lah, tandas yang baru kita nak buat rumah kita tu, kalau boleh jangan menghadap kiblat lah, kalau kita asalnya mula-mula buat tu. Tapi kalau dah rumah kita tu memang tandas kita menghadap kiblat, jadi yang ni dikecualikan kes dia sebab dia bukan di tempat terbuka, tapi tempat di rumah kita. Tempat di rumah kita. Begitu juga dengan hadis lain, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain, daripada Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku pernah memanjat rumah Hafsah untuk suatu keperluan. Ketika itu aku melihat Rasulullah SAW sedang buang hajat membelakangi kiblat menghadap negeri Syam." Kenapa Abdullah bin Umar pergi panjat rumah Hafsah ni, tuan-tuan? Beginilah pada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dicuba untuk tengok. Kadang-kadang apa yang berlaku dekat rumah Nabi, isteri Nabi je riwayat kan? Betul tak? Isteri Nabi SAW. Adapun kadang-kadang sahabat, contoh Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab, dia duduk selalu dengan Nabi. Hatta dalam hadis Nabi selalu sebut, "Dakhaltu ana wa Abu Bakar, kharajtu ana wa Abu Bakar." Aku keluar pergi satu tempat dengan Abu Bakar dengan Umar. Aku masuk satu tempat dengan Abu Bakar dengan Umar. Tapi ada tak hadis yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar tertinggal? Ada. Antaranya hadis-hadis yang berlaku dalam rumah Nabi. Sebab tu Aisyah antara orang yang paling
paling banyak meriwayatkan hadis Nabi yang berlaku dalam rumah Nabi. Kan? Sebab apa? Function dia ataupun fungsi dia nak mengetahui apa yang berlaku dalam rumah Nabi yang sahabat lain tak nampak, maka sahabat lain boleh riwayatkan apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah bin Umar, dia cuba buatlah perkara ni, dia nak tahu juga apa yang Nabi buat. Kan? Maka dia pun panjat rumah tu. Aku pernah memanjat rumah Hafsah. Hafsah ni siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan anak Saidina Umar Al-Khattab, kakak kepada Hafsah tu, kakak dia lah, Hafsah binti Umar. Ini merupakan dalil, merupakan dalil yang menyatakan bahawa Saidina Umar Khattab tidak membunuh anak perempuan dia waktu kecil, sebab Hafsah hidup sampai besar, sampai kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara dalil yang jelas lah. Sebab orang kata Umar ni jahat bunuh anak perempuan dia waktu dia zaman jahiliyah. Sebenarnya tak ada. Bahkan Saidina Umar Khattab bersih daripada penipuan ataupun penyebaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu lah. Disebabkan nak cerita tu, kononnya sahabat ni dulu pun pernah jahat jugalah, kita ni pun kan, kadang-kadang tu terlajak lebih. Kan? Jadi Hafsah binti Umar hidup sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dibunuh sewaktu zaman jahiliyah dan sebagainya lah. Baik, maka Abdullah bin Umar punya nak ikut sunnah, nak tengok apa yang Nabi SAW buat, maka dia panjatlah, diintai dia tengok. Baik, maka ketika itu aku melihat Rasulullah SAW sedang buang hajat membelakangi kiblat menghadap negeri Syam. Tadi Nabi kata apa dalam hadis yang awal tadi? Yang ni dalam istilah ulama hadis dipanggil muskilul hadis ataupun mukhtalafil hadis. Muskilul hadis ataupun mukhtalafil hadis. Maksudnya hadis tu dua-dua kuat, sahih. Cuba tuan-tuan tengok. Hadis yang pertama Nabi kata jangan menghadap, jangan membelakangi kiblat ataupun jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua pun buat riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tengok daripada segi logik akad, tadi Nabi macam tak bagi. Yang kedua Nabi macam buat pula perkara tu. Jadi kita nak faham hadis ni, dia mesti pergi kepada ilmu muskilul hadis. Antara perkara nak settlekan perkara ni adalah seperti mana pendapat ramai para ulama antara Ibn Qutaibah dan sebagainya dalam ta'wil mukhtalafil hadis. Beliau menyatakan bahawa hadis ini larangan yang pertama di tempat terbuka. Maksudnya bila mana tempat tertutup, tak ada dah larangan untuk menghadap ke arah mana-mana arah lah, jihah mana-mana arah. Baik, itu cara penyelesaian lah pada hadis ni, dan disebut juga dalam kitab ni. Baik, maka disebut lagi, untuk itu hadis pertama difahami sebagai larangan buang hajat menghadap atau melakai kiblat di tempat terbuka yang tidak dikhususkan untuk buang hajat. Sementara hadis kedua difahami sebagai kebolehannya di tempat yang diperuntukkan untuk buang hajat. Ini contohlah kalau kita pergi mengembara dalam hutan dan sebagainya, tempat terbuka lah tu nak cerita dia. Kan, tak ada tandas, tak ada apa dan sebagainya, tempat terbuka lah. Jadi kita agak-agak lah kan, kita ada kompas ke apa benda, kiblat kita tu, kita dah solat ke arah kiblat lah. Solat ke arah kiblat ni pun dibincangkan oleh para alim ulama lah. Antaranya mazhab Syafi'i kata kalau kita salah kiblat, ijtihad yang pertama kan, kita salah kiblat, mazhab Syafi'i kata kena ulang. Tiga mazhab lain, Maliki, Hanbali dan juga Hanafi kata tak perlu ulang, sebab tadi ijtihad kita tu memang dah, kita plan, kita rasa memang itulah kiblat kita. Ada pun mazhab Maliki kata sunnah saja untuk ulang, mazhab lain kata tak perlu ulang. Maka pendapat yang rajihnya macam tu lah, tapi ikut jumhur lah. Ada pun kalau kita mungkin mazhab Syafi'i, kita kata nak ulang-ulang lah. Kalau kita rasa tadi rasa kiblat sini, tiba-tiba ada jumpa kompas pula dalam poket, kan? Cari-cari kompas tak jumpa, rupanya jumpa dalam beg, tengok-tengok 360 darjah lari kan, daripada sana menghadap ke sana kan, 180 lari kan. Jadi kita boleh, kalau nak ulang boleh lah, tapi ikut jumhur tak payah ulang lah solat kita tu. Baik, maka kita elakkan daripada membelakang kiblat ataupun mendepani kiblat kalau kita berada di tempat terbuka. Baik, supaya kedua hadis tersebut tidak saling bertentangan, itu kita kata tadi. Namun hukumnya tetap makruh apabila dilakukan di tempat yang tidak dikhususkan untuk buang hajat meskipun tertutup. Ya, ni makruh ni pendapat dalam mazhab Syafi'i lah, kata makruh. Walaupun nampak tandas kita tu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, kan? Maka dihukum mazhab Syafi'i kata makruh. Ada pun mazhab lain tak kata makruh lah, sebab dia di tempat tertutup. Itu je cerita dia lah tentang perkara ni. Baik, kemudian kita pergi pula kepada hadis yang keseterusnya. Hendaklah menghindari buang air kecil dan besar pada air yang tidak mengalir. Ma'ur rakid la yubalwanna ahadukum. Janganlah kamu kencing bima'ir rakid. Atau kama qala Rasulullah SAW, seperti mana Nabi SAW bersabda, jangan kamu kencing di tempat air yang tidak mengalir, air yang tenang. Baik, dalilnya hadis diriwayatkan Imam Muslim daripada dan lain-lain daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW melarang kencing pada air yang tidak mengalir. Jika buang air kecil dilarang, maka buang air besar tentu lebih
lebih dilarang, dan larangan ini bermakna makruh. Namun Imam Nawawi pun berpendapat bahawa larangan tersebut bermakna haram. Ini bagaimana para alim ulama memahami dalil dan faktor-faktor luaran. Dipanggil al-kharij, maksudnya faktor luaran. Kalaulah sampai buang najis, buang air kecil ni boleh memudaratkan orang-orang yang lain, kan nak mandi, kan nak apa benda semua, maka sebab tu Imam Nawawi menghukumkan sebagai haram lah. Adapun makruh mungkin boleh hilang ke, ataupun air tu dalam isu tak cukup dua kolah, cukup dua kolah ke, maka yang lain mengatakan makruh lah. Tapi isu di sini, wallahu ta'alam, saya lebih bersetuju pada pendapat Imam Nawawi lah. Tempat tu memang itu je air yang ada, air yang tak mengalir. Jadi benda tu memang bertakung kat situ. Daripada maksudnya bila mana balagha ma'u kullatayn, idza balagha ma'u kullatayn, apabila air tu sampai dua kolah. Ni isu bukan kita buat sendiri. Isu binatang yang jatuh ataupun bangkai mayat dan sebagainya yang jatuh. Bukan kita pergi tambahkan lagi, kita panggil kita punya kekotoran dan sebagainya. Ha, itu yang nak dibincangkan oleh sebahagian para alim ulama. Baik. Okey. Air, okey. Air dia kembali kepada yang tadilah. Sebahagian yang kata makruh tu cuma kembali kepada air tu bentuk dua kolah. Dua kolah ni lebih kurang berapa ukuran ni? Lebih kurang dua setelah satu hasta setengah dalam, satu hasta setengah lebar. Lebih kurang. Maksudnya kalau air tu, tempat air tu kita kencing dan sebagainya, maka dia sebahagian mengatakan makruh lah. Tapi nak ceritanya dia dah lepas dua kolah, tapi berubah ke bau, rasa dan warna. Mungkin tak. Kalau mungkin tak, maksudnya hukumnya makruh je lah kita pergi kencing tu, tempat tu. Ha? Tak kira lah ini sungai yang kecil ke, ataupun kata tadahan air ke, lopak air yang agak besar sikit ke, ataupun di mana dalam hutan dan sebagainya, maka itu dihukumkan makruh. Adapun kalau kita rasa ini dah berubah bau, rasa dan warna dan sebagainya, maka Imam Nawawi dengan ijtihad dia kata haram lah. Sebab apa? Air tu mungkin boleh jadi mutan najis. Itu je sebenarnya isu dia. Kolam mandi dan sebagainya, itu dah besar dah. Kalau buang air kencing dan sebagainya, contoh kan, betul ke? Ada orang mesej pagi ni, tanya khas soalan Ustaz, panjang soalan. Okay, apa ni, kalau air tempat kita kata air yang mandi, tempat kita mandi, itu dah lebih pada dua kolah dah tu. Kalau terkencing apa semua kan. Tapi kadang-kadang kita malas nak naik, kita kencing dalam air je kan. Lepas tu orang lain pergi terjun kolam rendang apa semua kan, kita kencing semua. Tapi air tu nak ceritanya, air tu bersih lah. Kan, air tu bersih lah. Sebab dia masuk ke kotoran yang kecil tu, dia takkan mengubah warna rasa bau air tu. Itu asasnya lah. Ha? Allah Ta'ala. Baik. Oh, alamak. Ada soalan daripada ni pula. Baik. Rasulullah SAW berpesan pada orang lelaki. Atau hampir usia, secukup harus persiapkan diri dengan kematian dalam hidup kamu. Jika kamu tidak dapat dunia di usia ini, jangan kamu kejar lagi. Dunia ini nanti kamu tidak akan terkejar dengan mazhab salaf menyebut bahawa dia adalah umur kematangan seseorang, umur 40 tu sendiri. Maksudnya dia antara umur nak masuk ke malam dah kan, malam tu maksudnya usia tua dia lah, kan? Umur dia antara dia masih muda, maka kalau tak berubah, maka sebahagian menyatakan sembilan rupa. Adapun kalau katakan itu pada hadis Nabi SAW, wallahu ta'ala alam, saya tak pasti sama ada ataupun tidak hadis lah, tapi sebahagian salaf menyebut semikian. Baik, itu yang pertama. Kalau kita katalah subhanallah, kita beras tu kita selawat Allahumma salli ala Muhammad kan, kita pun kacau beras dan sebagai basuh beras. Adapun kalau kita i'tiqad itu daripada Nabi, bukan selawat tu sendiri tak, tapi perkara itu Nabi pernah buat, ataupun Fatimah pernah buat, ataupun Hafsah pernah buat, isteri-isteri Nabi Aisyah pernah buat, maka tidak ada sandaran lah. Satu pun tak ada sandaran. Adapun daripada segi peribadi kita, kalau kita nak sandar kepada petua pun, tuan-tuan, petua ni pun dia kena logik akal.
dia kena panggil sunnatul alam ataupun dipanggil sunnah kauniyah. Maksudnya kita logik akal. Kita baca selawat tu sebab apa? Sebab supaya beras sekian-sekian naik, masak cantik ke apa semua. Dia tak ada, tak ada unsur-unsur kita katakan sebagai logik akal. Kan? Maka bila mana unsur logik akal kita gunakan pada sains dan sebagainya, kemudian kita apply dengan contoh kita baca bismillah, beras ni akan jadi cantik dan sebagainya, maka di sana tak ada unsur-unsur. Ataupun ada pun tajribah, ataupun kita panggil sebagai tajribah ni apa benda? Uji kaji. Kita buat, 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 buat jadi. Macam tu lah. Kan tajribah. Kita buat, buat jadi. Contoh lah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Orang kata itu doa untuk buntikan darah. Tak logik pun sebenarnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Apa kaitan dengan membuntikan darah? Dia kata, tabbat yada abi lahabi wa tab. Terus tekan. Tempat yang ada darah tu. Kita pun rasa macam, eh, ayat tu tak kena tu. Begitu juga dengan ayat orang kata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ikut, ikut aku. Ada orang sebahagian guna kata, kalau kita sayang ataupun kita cinta seorang tu, kita baca ayat ni kita hembus kat dia. Sedangkan ayat tu nak menyatakan cinta kepada Allah bermakna kena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tengok, eh, macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Jadi perkara-perkara macam ni dia jauh sikit daripada konteks kita. Adapun kalau kita nak basuh beras, kita nak potong timun, kita sebut zikir-zikir yang khusus lah untuk kita sendiri amal. Untuk kita sendiri amal. Contoh kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya, untuk pengamalan kita sendiri lah. Maka zikir-zikir itu dapat pahala lah kita baca tu. Adapun kita tetapkan basuh beras inilah selawat dia, yang ini inilah, yang itu tidak ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun spesifik daripada ummahatul mukminin. Adapun kalau kita kata kita nak bacalah subhanallah selawat dan sebagainya, maka kita dapatlah pahala tu. Kita dapat pahala tu. Allah Taala. Ustaz, bagaimana ada banyak share macam tu? Bagaimana jika dia nyatakan fadilat khusus? Makanan tu jadi baik untuk minda, termasuk dalam semacam jadi hadis palsu ke apa, minda fadilat ni minda gaib kan. Kadang ada orang share, yang share untuk ustazah, ada share kan palsu, anak kita jadi sihat ni, macam mana tu, ada kata tu masuk macam kita share bahagian palsu ke? Kalau disandarkan kepada Nabi, masalah. Kalau disandar kepada Nabi, disandarkan benda gaib macam ada fadilat, macam ada. Okey, untuk sebut sesuatu fadilat, sesuatu azab, sesuatu benda-benda kalau buat sekian dapat sekian, yang kita panggil perkara ghaib lah. Yang ni tidak boleh tidak mesti disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi je yang tahu fadilat-fadilat tertentu, kan? Siapa yang makan timun dapat anak cantik dan sebagai contoh. Yang makan timun pula makan tembikai, kan? Surah Nabi Yusuf dapat anak cantik sekian-sekian. Yang ni fadilat-fadilat begini hanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh reka sendiri. Kan? Sebab tu Imam Ahmad kata tidak ada satu pun hadis yang sabit, satu pun tak ada berkenaan dengan fadilat makan tembikai. Memang Nabi pernah makan tembikai, kan? Ini contoh dia lah. Ada pun fadilat-fadilat yang ghaib yang kita tak boleh nak fikirkan berdasarkan, kena berdasarkan daripada wahyu, maka ni kita tak boleh reka sendiri. Ada pun faktor sains, kalau makan kurma ni dia akan menjalankan peredaran darah, doktor katalah, itu okey. Kan, contohlah. Atau kita makan kurma ni, kalau ajwah tu betul lah dalam hadis Muslim dan sebagainya, untuk berhindungkan daripada racun dan sebagainya, itu okey lah. Sebab itu fadilat yang sahih, fadilat yang sahih. Ada pun fadilat-fadilat yang kita buat-buat reka-reka sendiri ni masalah. Kalau tidak, dia akan jadi Musailamah Al-Kazzab, Muhammad bin Abdul Rabbuh. Dia cerita hadis palsu supaya, fadilat-fadilat palsu supaya orang tertarik semula dengan Islam. Sebab aku tengok orang dah kurang baca Quran, banyak baca sirah dan sebagainya. Jadi aku reka hadis palsu supaya orang baca Quran balik. Jadi tak boleh macam ni. Benda-benda macam ni kita tak boleh nak reka lah. Ada pun saintis dan sebagainya, yang tu kita boleh lah. Ya, buat sekian, kalau makan pegaga contoh, ataupun makan sekian, maka dia akan melembutkan darah. Mungkin sekian faktor-faktor yang kita boleh fikirkan, yang tu logik lah. Ada pun yang ghaib dan sebagainya, terserahkan kepada Nabi SAW. Sekat mana yang Nabi sebut, sekat tu lah. Hatta kismis pun tak ada fadilat-fadilat tertentu. Hatta Imam Zuhri dan sebagainya para ulama cuba, hatta Imam Syafi'i sendiri pun, untuk menguatkan hafalan dia, dia cuba makan banyak benda untuk semata-mata nak menampung kekuatan hafalan. Antaranya dicubalah kismis ataupun makan-makanan tertentu dan sebagainya untuk dipanggil tajribah, ujian. Dia kata nampak macam ada efek lah. Efek lah maksudnya kismis ni boleh menguatkan sikit ingatan lah. Ada pun kata ni Nabi bagi tahu menguatkan ingatan. Kan kalau kena jual produk letak label hadis Nabi dan sebagainya, kan? Jadi benda-benda perkara ni kita risaulah, kita bimbang lah. Sebab banyak sangat ada benda pada hari ni. Qadriyah 30 juzud. Air apa? Berkarbonat 30 juzuk, aiskrim zam-zam, ayam
ayam dan sebagainya, maka kita risau benda-benda ni akan dibuka berluasa dan sebagainya. Sebab tu Majlis Fatwa Negeri 9 tidak membenarkan menggunakan produk atas nama makanan sunnah. Mu'id pun sama, baru keluar juga ni sekitar 2015 ni, tidak membenarkan menggunakan produk makanan sunnah disebabkan tujuan untuk apa? Marketing. Yang tu tak dibenarkan kan? Letak air zam-zam ke, letak apa ke, benda semua tak dibenarkan. Ada pun kalau kita lah, sebab tu bak jampi-jampi ni pun panjang. Kalau pergi jumpa ustaz-ustaz, tolonglah anak saya ni nak exam ni, kita minta lah supaya ustaz doakan mudah dia jawab semua. Yang ni okey, tak ada masalah. Walaupun sebahagian menyatakan hatta Syekh Al-Albani tak setuju tentang bacaan dari ayat ni. Hadis-hadis yang dihukum oleh Syekh Al-Albani, hadisnya dhaif. Tapi nak ceritanya, Syekh Al-Albani kata, kalau Quran tu syifat, kenapa memerlukan pada ayat lagi? Itu hujah dia lah. Kan, baca Quran saja cukup lah. Kenapa memerlukan pada ayat lagi? Itu pendapat dia lah. Adapun kita nak nyatakan nak baca ayat dan sebagainya untuk tujuan, kita kata, ustaz tolonglah, moga-moga anak saya ni baik demam ke, baik sakit perut dia ke, maka ustaz pun baca. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau kata buka air buat marketing dan sebagainya, letak tu letak ni kan, makanan sunnah dan sebagainya, jual semua nama Nabi, maka Abu Lahab patutnya dia lagi aula untuk buat lah kan, sebab dia guna nama Nabi kan, patutnya dia guna nama Nabi lah, Abu Lahab, Abu Jahal. Sebab mereka, tapi mereka tak terfikir pada zaman tu untuk buat bisnes. Adapun kita pada zaman ni, kita banyak lah kan orang agama dan sebagainya, so kena pasti, kena jaga-jaga sikit lah. Adapun kita kata kajian sains dan sebagainya menyatakan bahawa kalau minum air yang kita buat ni boleh menetralkan air ke apa benda ke semua ke, itu kajian sains kita boleh, boleh lah kan, kita boleh fikirkan logik tu lah. Adapun benda-benda lain, anak akan jadi cantik ke, ataupun kita kata apa lagi tuan-tuan, banyak sangat lah kan, reka cincin, yang tokir cincin jual hadis tentang cincin, dia kata pemata ni daripada akid, daripada apa semua ni, sekian-sekian maka dia boleh mendatangkan rezeki, contoh lah kan. Maka benda-benda macam ni lah yang kita perlu hati-hati nak jaga-jaga. Baik, jauh dah kita pergi. Okey, kita pergi pula kepada poin yang seterusnya. Hendaklah menghindari buang air di bawah pohon yang sedang berbuah atau di tempat orang berteduh. Yang ni tuan-tuan, kadang-kadang bab menjaga jalan ni, kadang-kadang orang terlepas pandang. Kan yang kes baru ni, yang ikut lorong kecemasan apa semua, accident dah apa semua, kadang-kadang kita marah lah dengan orang macam ni. Patutnya itu ruang untuk motor dan sebagainya pergi, kita pergi lalu. Disebabkan kita ada apa? Nak cepat je sebenarnya, bukan ada apa sangat kan. So hak jalan ni sebenarnya kita kena tunaikan. Sebab tu Islam tu, hak jalan pun dibincangkan oleh Islam. Sebab tu kadang-kadang kita nak parking kereta, pergi masjid tu cantik dah, pergi masjid cantik, tapi time parking kereta tu, kita rasa Tuhan tu ada dalam masjid je. Ha, nampak? Ini kata-kata keras lah ni. Rasa Tuhan tu ada dalam masjid, luar ni tak ada Tuhan. Yang tengok kita parking kereta, susahkan orang, susahkan jalan semua ni, tak ada, rasa macam tak ada Tuhan. Kita pergi nak kerja sah pertama tu, kan, rasa Tuhan tu berada di sah pertama dalam masjid. Tu kena jaga-jaga lah. Di luar pun, faktor luar pun kena jaga juga, kan, daripada segi parking dan sebagainya. Maka ini antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya, meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawanya Nabi SAW bersabda, ittaqu al-la'anain, al-la'anain. Qalu ma la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Baik, artinya takutlah kalian pada dua perkara yang mendatangkan laknat. Sahabat bertanya, apakah dua perkara tersebut ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang buang hajat di jalan yang dilalui atau di tempat mereka berteduh. Kan, ada sebahagian hadis lagi mensyaratkan kena beri laluan, jangan menghalangi jalan orang ramai dan sebagainya. Juga hadis yang sahih lah. Tapi dalam ni nak, pertama syahid dia nak cerita ni, apa benda yang kita nak ambil pertama sekali di sini adalah laknat. Nabi ancam dengan laknat. Cuma tuan-tuan, hadis-hadis berbentuk ancaman ni, jangan kita faham, contohlah dalam peristiwa Isra' Mi'raj ataupun dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW sebut golongan yang neraka ni paling ramai antaranya adalah wanita. Hadis sahih, hadis sahih. Tapi kita nak bagi tahu, yang tu berbentuk ancaman ke ataupun confirm? Ancaman, kan? Sebab tu kita kena fahamkan, hadis-hadis ancaman bermaksud supaya larangan orang tu daripada buat, bukan kita kata, eh jaga-jaga perempuan, ramai ni golongan neraka. Takkan kita cakap gitu. Sebenarnya Nabi, Nabi ancam, kan? Nabi ancam kalau buat sungguh perkara tu ataupun sekian-sekian. Contoh hadis Nabi SAW kata, walaupun hadis khilaf para alim ulama, hadis kata sebahagian kata hasan, sebahagian kata dhaif, tapi nak cerita Nabi SAW kata, ayyuma imra'atin, mana-mana wanita, famarrat, dia lalu di hadapan lelaki kemudian tercium bau dia, fahiya zaniyah, dia merupakan seperti perempuan pezina.
Takkan kita kata, oh wangi ni pun zina lah ke ni. Takkan kita kata itu. Tapi nak cerita Nabi ancam supaya jangan buat lah wangi-wangi yang berlebihan dan sebagainya bagi wanita. So hadis-hadis ancaman kena faham betul-betul. Yang ni laknat ni maksud dia apa? Kalau buat. Maksudnya Nabi larang lah tu. Jangan buat lah maksud dia. Okay. Takutlah kalian pada dua perkara yang mendatangkan laknat. Sahabat bertanya, apakah dua perkara tersebut? Ya Rasulullah. Sahabat ni banyak tanya tuan-tuan. Maksudnya sahabat tanya bila mana Nabi sebut. Kadang-kadang sahabat tanya dulu kemudian baru Nabi sebut. Kadang-kadang orang daripada Arab Badui, daripada tah daripada kampung mana-mana datang jumpa Nabi dan sebagainya bertanya. Jadi inilah cara bagaimana terjadinya wahyu yang kita panggil sebagai hadis. Disebabkan orang tanya, disebabkan Nabi memang ucapkan ataupun disebabkan di faktor-faktor persekitaran Nabi SAW. Baik. Maka Nabi SAW jawab, orang yang buang hajat di jalan yang dilalui orang atau di tempat mereka berteduh. Ha, ini jangan buat ya tuan-tuan. Kan? Ha, pokok-pokok baru nak berbuah dan sebagainya, kita jangan buat perkara ni. Ada kata, baja kan? Contoh, untuk jadikan baja. Ha. Okey, itu yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, janganlah buang hajat di dalam lubang yang berada di tanah. Abu Daud, tengok, dia kata cakap hadis sahih atau tak. Abu Daud meruayatkan daripada Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW melarang kencing di dalam lubang. Hadis ni sahih sebenarnya. Riwayat Abu Daud, hadis ni sahih. Baik, maka ni larangan lah, Nabi larang kencing di dalam lubang. Sebab apa? Ada haiwan, mungkin ada haiwan dan sebagainya dalam tu. Kita pergi kencing kat dia, sian ke dia. Ha, itulah maksudnya larangan daripada Nabi. Lubang yang natural. Lubang kita buat lubang, yang tu tak ada masalah. Ah, yang tu tak ada masalah. Kalau lubang tu kita buat sendiri, contoh kita nak buang hajat dan sebagainya, kita nak tanam lah najis kita tu, yang tu okey, tak ada masalah. Yang ni lubang yang sedia ada lah, bukan kita buat. Ah, itu maksudnya. Betul, betul, betul. Okey. Okey, itu berkenaan dengan larangan Nabi. Okey, yang keseluruhnya, jangan berbual-bual ketika buang air kecil atau air besar. Kalau ambil wuduk, Mazhab Syafi'i kata makruh lah. Tapi sebahagian kata kalau benda tu penting dan sebagainya, boleh je kita bercakap. Jangan bercakap waktu semayang je sudah. Okey. Maka janganlah berbual-bual ketika buang air kecil atau air besar. Baik. Hadisnya seperti mana diriwayatkan oleh Nabi SAW. Pertama hadis Muslim dan lain-lain meriwayatkan Abdullah bin Umar. Ia berkata bahawasanya ada seorang lelaki melalui ketika Rasulullah SAW sedang kencing. Orang itu mengucapkan salam kepada baginda tetapi baginda tidak membalasnya. Ha, sewaktu Nabi SAW berada di dalam tempat membuang hajat Nabi SAW ataupun tidak berada di tempat pun, tapi dia lalu tengok Nabi SAW dalam qada hajat, dia lalu, maka dia bagi salam kat Nabi. Dia bagi salam kat Nabi, Nabi SAW tak jawab. Ini antara dalil lain sebenarnya. Dalil ni menunjukkan bahawa tak boleh jawab salam je, bukan tak boleh bercakap. Tak boleh jawab salam ketika mana, larangan ni sebenarnya larangan makruh lah. Tak boleh jawab salam ketika mana kita qada, tiba masuk bilik air kan, kawan kita ada situ, assalamualaikum, bagi salam, masuk bilik, masuk tandas kan. Kan? Tapi kalau Arab, dia bagi salam je, tak kira. Tandas ke apa ke, dia bagi salam. Assalamualaikum. Dia style dia bagi salam. Dia bukan kuat pun. Kadang-kadang tu kita tahu mulut dia bergerak tu, dia bagi salam. Salam. Itu bagi salam. Itu style Arab bagi salam. Salam. Jumpa kat jalan. Salam. Kan? Sebab tu kadang-kadang antara tanda kiamat, seperti mana dalam hadis sahih, riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, iaitulah orang bagi salam kepada yang dia kenal je. Yang tak kenal dia tak bagi salam. Walaupun kita tahu yang tu Islam, mungkin pakai kopiah dan sebagainya, yang kenal dia bagi salam. Atau dia bersalaman hanya sekadar orang yang dia kenal. Maka ni Nabi SAW, antaranya Nabi kata antara petanda kiamat kecil yang telah berlaku dah hari ni. Kita yang kita kenal je lah, sahabat-sahabat kita. Ada pun orang lain kita tak salam, tak bagi salam dan sebagainya. Tapi nak cerita hadis ni, tidak boleh menjawab salam ketika mana kita sedang qada hajat dan sebagainya. Baik, kemudian ni larangan makruh lah, bukan haram kan, larangan makruh. Okey, kemudian Abu Daud, yang ni jelas. Abu Daud meriwayatkan, Abu Daud lagi. Tapi adakah hadis ni? Hadis ni Imam Nawawi rahimahullah menghukumkan sebagai hasan. Boleh terimalah, sahih lah maksud dia. Okey, Abu Daud dan lain-lain meriwayatkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju ar-rujulani yadribani al-gha'ita kashifaini 'an awratihi yatahaddathani fa inna Allah 'azza wa jalla yamqutu 'ala dhalik. Okey, artinya maksudnya janganlah dua orang pergi melepaskan hajatnya sambil membuka aurat, mereka bercakap-cakap kan, berbual tanda sebelah dengan tanda sebelah cakap kan.
Tapi hari ni dia tak macam tu dah. Dia main WhatsApp ke, main handphone ke semua kan. Sambil buang air kecil, sambil buang air besar. Macam-macam tuan-tuan. Tapi nak cerita hadis ni nampak jelas lah. Nabi macam apa ni, Allah SWT atau Nabi SAW, sungguhnya Allah SWT membenci hal itu. Ha, makruh, larangan makruh bercakap-cakap ni. Okay. Makruh-makruh tuan-tuan. Walaupun makruh, tapi lebih baik kalau elok kita tinggalkan kan, perkara-perkara yang makruh tu daripada kita buat. Kita tahu makruh. Oh makruh bercakap ni, oh bagi salam ni makruh. Tapi kalau kita tinggalkan, lebih kita mendekati sunnah Nabi SAW. Baik, yang keseluruhnya, hendaklah jangan menghadap atau membelakangi matahari atau bulan. Yang ni ijtihad Imam Nawawi sendirilah. Hadis tak ada. Ha, hadis tak ada. Sehingga kan dia kata sendiri bahawa hadis-hadis mengenai masalah ini adalah dhaif, bahkan batil. Ha, bahkan batil. Yang benar dan masyhur adalah kemakruhan. Maksudnya nak menghadap ke arah, membelakangi matahari ataupun bulan dan sebagainya lah. Kan bulan belah sana kita menghadap ataupun membelakangi. Ha, yang ni larangan makruh. Tapi hadis tak ada lah. Ha, hadis tak ada. Maksudnya kita nak kata boleh atau tidak, boleh lah kalau di sana ada keperluan dan sebagainya, tak ada masalah. Baik, kemudian kita pergi kepada yang ke-10, keterangan tambahan. Dianjurkan bagi orang yang hendak buang hajat untuk membaca doa dan zikir yang berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ni kita pergi kepada bab yang agak penting juga yang kita nak tengok. Pertama sekali, sebelum kita pergi pada doa tu, sikit tambahan lah. Seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ni dhaif, Nabi nampak bila mana masuk ke dalam tandas, Nabi tak bawa yang ada tulisan Allah dan sebagainya. Antaranya hadis ini dhaif, Abu Daud sini mudhaifkannya ataupun Nasa'i. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala wa dha'a khatimahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana nak masuk ke tandas, dia akan cabutkan dia punya cincin dia, sebab cincin itu kan ada tulis Muhammad Rasulullah. Kan? Kadang-kadang orang silap, dia kata patutnya Allah kat atas tu. Allah baru Muhammad. Allah Muhammad Rasulullah. Sebab Allah lagi mulia, lagi tinggi. Maksudnya daripada segi keagungan dia daripada Nabi. Nabi hamba je. Ha? Nabi, Rasul dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia orang kata tak logik ni. Patutnya pada cincin tu mesti ada Allah Muhammad. Baru Allah Muhammad. Kita katakan dalam hadis sahih Muslim, Muhammad Rasulullah. Dalam hadis sahih Muslim, Muhammad Rasulullah itu tulis. Tak ada Allah dulu atas ke benda, tak ada, tak ada. Yang ni perbincangan yang tak patut kita nak bincang lah perkara ni. Tapi nak ceritanya Muhammad Rasulullah. Maka dalam hadis ni Nabi tanggal. Adapun handset, macam mana? Kadang-kadang orang salah faham. Dia kata dalam ni ada aplikasi Quran dan sebagainya, maka tak boleh bawa masuk tandas. Kalau gitu kita kata kita pun tak boleh masuk tandas, sebab kita hafaz surah Fatihah. Kita hafaz surah Fatihah, kita hafaz ayat-ayat lazim. Tapi benda tu ada pada kita lah. Maka kita tak boleh masuk. Sebab tu handset tu. Kalau kata, kalau gitulah, banyak handset orang hilang. Sebab tinggal kat luar. Tapi kita nak cerita, benda tu kita tutup. Kita tutup, kita tak buka. Lainlah kalau kita buka. Kita buka mushaf tu ataupun kita tengok tu. Yang tu lain, hukum lain lah. Tapi nak cerita, kita tutup. Maka boleh lah bawa masuk. Ha? Maka boleh bawa masuk, tak ada masalah. Baik, iaitu yang pertama. Yang kedua, disebut oleh Nabi SAW, okey, yang ni kita tengok. Yang pertama sekali, bila mana kita nak masuk ni, kita ada baca doa lah. Okey, yang tu doa yang sahih daripada Nabi SAW, riwayat Bukhari, Tirmizi dan lain-lain. Bismillahillahum. Ataupun kita nak baca Allahumma inni pun boleh lah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Dengan menyebut asma Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan jantan dan syaitan betina. Yang ni nama khusus syaitan yang ada dalam tandas. Sebahagian fuqaha menyebutlah. Ha? Ada pun syaitan-syaitan yang lain. Khannas kan contoh. Waswasil khannas. Dan seperti manalah ayat Quran tu nama khusus lah yang disebut. Ada pun kita nak reka Batrisha tu nama syaitan ataupun benda-benda nama-nama ni. Ni berat ni. Nama anak awak ni berat. Jadi kita tak boleh lah nak letak ni. Kan? Apa lagi? Kalisha contoh kan. Ni nama-nama syaitan ni semua tak ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kan? Tak ada disebutkan oleh para fuqaha membincangkan tentang ni nama syaitan, ni nama tak baik, ni nama tak bagus. Asalkan makna dia betul, okey lah. Kan kadang-kadang orang Melayu kita kata, anak awak ni nangis ni sebab nama berat ni. Kan macam-macam lah. Tapi lebih tukar nama, okey pula. Kan bijak syaitan untuk nak memperdayakan orang-orang seperti ni. Sebab tu kena jaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa, betul lah. Sebab nama berat. Bila tukar jadi okey. Menang syaitan. Dia menanglah menggoda kita. Cakap terpengaruh dengan dia dan sebagainya. Itu benda-benda yang kita kena tengoklah. Okey, itu doa untuk masuk tandas. Okey. Kemudian apa lagi sunnah untuk masuk tandas? Kaki kiri lah. Kaki kiri. Kan kita mulakan dengan kaki kiri. Sebab tu saya sebut dah dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka benda-benda yang
mula dengan kanan lah. Adapun Imam Nawawi kata apa benda yang baik mula dengan kanan lah. Yang tak baik, yang kurang elok, kita mula dengan kaki kiri. Okey, kemudian itu yang keseluruhnya. Okey, kalaulah kita nak kencing di satu tempat yang kita kata tempat terbuka, maka pergilah tempat kawasan yang jauh. Sebab Nabi SAW pergi kawasan yang jauh sikit, yang terpencil daripada orang lah. Kalau dalam hutan tu, kalau ada kawan-kawan kita, pergi jauh-jauh sikit lah. Okey, ini berdasarkan satu hadis daripada Nabi SAW yang disahihkan dari Ibn Hibban. Nabi SAW maka pergi jauh sikit lah daripada hadis riwayat Mughirah dan lain-lain. Okey, kemudian di sini juga kita bincangkan berkenaan dengan doa. Sedangkan doa ketika keluar daripada tandas, doa ketika mana keluar daripada tandas, adakah sebenarnya doa ini sabit daripada Nabi SAW ataupun tidak? Okey, yang pertama sekali kita tengok kat situ, sedangkan doa kita keluar tandas, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Tuan-tuan selalu baca doa ni ke baca ghufranak je? Okey, sebenarnya ni gabungan. Ghufranak tu hasil daripada hadis yang lain, riwayat Abu Daud dan sebagainya. Adapun riwayat yang alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha tu, riwayat dia dhaif. Riwayat dia dhaif, tapi ghufranak tu sahih. Adapun berdoa ni luas sikitlah. Berdoa ni di luas sikitlah sebenarnya. Kalau kita kata kita saja nak bacalah sebab tengok dalam makna tu betul lah, tak ada kesalahan dengan apa-apa pun. Walaupun hadis tu dhaif, adakah kita boleh membaca dalam bab doa? Kita luaskan bab doa ni. Bahkan kadang-kadang kita buat bid'ah dalam doa. SPM Nabi tak sebut. Ya Allah, berilah kesenangan dan kemudahan kepada anakku untuk menduduki jawab soalan SPM. SPM pasal harap apa tuan-tuan? Jadi kita nak doa tu tak ada daripada hadis Nabi. Sebab tu dia kata doa ni luas. Ha, doa ni luas. Kalau kita kata nak baca pun, tapi sebenarnya yang utama mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dengan hadis yang sahih. Adapun hadis dhaif ni kalau nak sekali-sekala dan sebagainya, tak ada masalah lah. Dalam bab doa lah, bukan dalam bab hukum hakam, dalam bab doa. Adapun doa kita yang reka hari-hari tu, maka boleh, tak ada masalah. Bid'ah tu masuk rekaan lah. Tapi nak ceritanya, doa ni kita, dalam bab doa ni kita luas lah. Adapun ghufranak adalah sunnah, yang lain-lain tu kalau kita kata nak sandarkan kepada Nabi, Nabi memang baca macam ni, tak boleh lah sebab dia, sebab dia dhaif lah, yang alhamdulillahillazi dan seterusnya tu. Okey, kemudian kita nak pergi tengok juga di sana perbahasan yang disebutkan oleh para alim ulama berkenaan dengan kita macam ni, keadaan duduk kita tu ketika mana kita nak buang qada hajat tu. Wal mustahabu ayyat takia ala rijlih yusra. Jadi mustahab, disunahkan untuk dia duduk di atas tangan kaki ataupun betis kiri lah kan, yang biasa kadang-kadang lah biasa orang yang mengamalkan perkara ni, sebab antara sebabnya untuk bagi mudah keluar najis tu. Adapun hadisnya dhaif lah, hadisnya dhaif. Tapi kalau kita lakukan perkara tu, dia mudah tak sebenarnya untuk keluarkan najis dan sebagainya? Susah. Pengalaman mudah sikit kan? Pengalaman mudah sikit. Dia sebenarnya bergantung pada orang, bergantung pada orang juga. Sebab hadis ni satu, hadis ni dhaif lah. Tapi kita nak cerita Nabi SAW, dia cerita pakai pasal capal ni kan. Aku suka sangat capal yang ni kan. Nabi SAW dalam banyak hadis Nabi, dua tali pengikat jari Nabi tu, dua tali. Kita hari ni satu tali lah kan. Zaman Sayyidina Uthman, walaupun riwayat tu dhaif, tapi zaman Sayyidina Uthman diubah menjadi satu tali je yang kita pakai simpel Jepun pada hari ni. Satu tali untuk apik dengan apa ni, ibu jari kaki dengan itulah kan. Tapi zaman Nabi SAW, capai Nabi memang dua, seperti mana sebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, seperti yang dalam Syama'il dan sebagainya, hadis-hadis yang sahih lah. Adapun kita nak pakai tiga, contohlah masuk tiga ke, ataupun terus tak ada langsung kan, terus sarung je, yang ni semua benda-benda perkara keduniaan, perkara yang harus dan sebagainya, tak ada masalah lah. Jadi pandai-pandai kita lah, kita nak serung ke, nak apa ke kan, jangan sampai pelik sangat tu, sudahlah kan. Jadi yang mana memudahkan kita, maka kita boleh lakukan perkara ini. Okey, itu berkenaan dengan beberapa tambahan lah saya nak letak kat situ berkenaan dengan perkara-perkara tentang wuduk lagi. Ada lagi apa-apa tuan-tuan tertinggal berkenaan dengan wuduk pula, dengan perkara berkenaan dengan qada hajat ni? Ada soalan sekat ni? Masuk tandas, tutup kepala, nanti syaitan Wallahu ta'ala alam. Yang ni pun sebahagian riwayat dhaif sebenarnya. Riwayat dhaif. Tapi sebahagian mengamalkan perkara ni.
Kan? Maksudnya kita pakai kopiah, kotor kopiah pula. Kalau kita ikut logik lah. Betul tak? Pakai tudung apa semua, kotor pula lah. Tapi sebenarnya sebahagian fuqaha sebut, untuk mengelakkan kita kata benda lain, bukan masuk syaitan tu sendiri. Kan? Bukan masuk daripada syaitan. Tapi kalau kita nak buat pun tak ada masalah lah. Kita nak buat pun tak ada masalah. Tapi jangan itikad lah ni syaitan bagi lumur semua, tu tak benar lah. Sama macam orang rejam. Rejam apa? Melontar jamrah. Dia kata syaitan duduk kat situ, maka kita kena lontar. Kita pun kata syaitan pun serdik, mesti dia lari. Takkan dia duduk situ tunggu orang lontar kan? Berapa banyak kisah orang kata tak, syaitan diikat kat situ, macam mana nak lari? Macam-macam lah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, kalau kita pegang pada zahir tengok, memang syaitan dan sebagainya lah kan? Tapi adakah Nabi nak sebut kiasan ataupun sekadar benda tu hakikat sebenar? Ha? Sebab Nabi kadang-kadang dia gunakan kiasan dan sebagainya untuk menyebut sesuatu benda tu. Okey, ada kisah soalan lain? Bagaimana pun dengan logo? Dengan logo Allah dan sebagainya. Kan? Logo ada pada tentera polis. Okey, logo ada pada tentera polis dan sebagainya, tulisan Allah benda semualah dan sebagainya. Okey, kalau contoh kata kita nak boleh elakkan benda tu, kita elakkan. Sebenarnya maksudnya di sini juga sebahagian fuqaha sebut dia tertera jelas. Adapun kalau kita masuk simpan dalam poket dan sebagainya, maka dia habis ceritalah pada waktu tu lah. Sebab yang kata tak, dia mesti kena tinggalkan kat luar jugalah. Sebab kita walaupun simpan dalam poket dan sebagainya, tetap bawa masuk tandas. Adapun saya sebutkan tadi, larangan sebenarnya makruh je lah untuk bawa masuk benda tu. Adapun mereka yang ada lambang dan sebagainya, benda tu memang dah macam tu dah. Contoh lekat memang tak boleh tanggal dan sebagainya. Jadi terpaksa lah. Kan sekurang-kurangnya hukum situ makruh lah. Makruh untuk dia bawa masuk dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lagi sebelum kita pergi satu tajuk ni, kita masuk sikit. Okey, kita masuk tajuk yang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Baik. Yang ke-11, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Pertama sekali, keluarnya sesuatu daripada kubur dan dubur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it." Yang bermaksud atau kembali dari tempat membuang air. Maksudnya dalam keadaan kita membuang air besar, air kecil, maka wuduk lah, batal lah wuduk tu maksud dia. Okey, kemudian Imam Bukhari rahimahullah menyebut lagi adalah Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Artinya Allah tidak akan menerima solat seorang di antara kalian apabila ia berhadas sehingga ia berwuduk. Seorang lelaki dari Hadramaut bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan berhadas, ya Abu Hurairah? Ia menjawab, kentut yang tidak berbunyi dan yang berbunyi. Baik, setiap yang keluar daripada kubur dan dubur mempunyai hukum yang sama, yakni membatalkan wuduk walaupun yang keluar itu suci. Yang ni sisi mazhab Syafi'i. Adapun mazhab lain khilaf. Kalau keluar benda-benda mungkin cecair ke air ke apa benda semua, yang dia bukan najis, kita sangka dia bukan najis. Sebahagian menyatakan ini cuma tak membatalkan wuduk lah. Tapi mazhab Syafi'i dan wallahu ta'ala pandangan saya sendiri, saya peribadi, ni pendapat yang tepat lah. Maksudnya untuk kita berjaga, mungkin nampak macam, contoh keluar apa tuan-tuan, kita makan apa contoh, kurma, tertelan biji kurma kan? Contoh lah, kita tak buang air kecil, tak buang apa pun, tapi terkeluar biji kurma tu kan. Jadi sebenarnya dia melalui satu saluran yang sama. Itu hujah mazhab Syafi'i. Melalui satu saluran yang sama, maka ia juga dikategorikan sebagai najis jugalah. Yang ni perkara yang lebih terbaik lah untuk kita nak jaga. Jangan kita nak ambil perkara yang mudah sangat lah tuan-tuan. Kadang-kadang tu kita suka ambil perkara yang mudah. Kumpul-kumpul-kumpul, mana lebih mudah? Itu bahaya. Dipanggil tata bu'ruhas. Kita mengambil satu perkara yang mudah-mudah. Ini kalau kita kena hati-hati lah. Kita tu nak cari kebenaran sebenarnya. Dalam banyak khilaf para ahli ulama, kita cari kebenaran. Itu dibenarkan. Adapun kalau kita cari, mana lebih mudah kan? Yang tu bahaya. Contoh air mani membatalkan wuduk atau tak? Membatalkan wuduk sebab kena mandi wajib sekali lah. Dia membatalkan. Tapi air mazi dikhilafkan oleh para alim ulama. Dia bezalah antara mazi dengan mani. Mani ni yang keluar daripada sebab syahwat dan sebagainya. Adapun mazi disebabkan rasa letih dan sebagainya lah. Angkat benda berat sebagai contoh disebutkan dalam kitab-kitab fiqah, maka dia boleh mengeluarkan air mazi itu sendiri. Okay? Itu perbahasan je lah. Okay. Kemudian di sini para alim ulama juga membincangkan tentang perkara yang kita nak sebutkan juga di sini. Di sana juga ada hadis-hadis yang lain lah. Macam mana kita nak tahu kita ni confirm ataupun tidak terkentut dan sebagainya? Dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain, la wudu'a illa min sautin aw rihin. Janganlah kamu berwuduk kecuali terdengar
bunyi ataupun bau lah, terasa bau. Maka yang tu baru kita berwuduk. Kadang-kadang kita ni was-was tu, Allahu Akbar, eh macam ada bau. Macam ada bau. Bau aku ke bau orang sebelah kan? Kita pun confuse kadang-kadang kan? Jadi kita pun batalkan solat kita. Sebab tu Nabi SAW sebut, antara perkara menghilangkan was-was, kalau kita confirm itu bunyi dan juga itu bau daripada kita sendiri kan? Walaupun rasa macam perut kita sakit lain macam, tapi terkentuk tu tak rasa kan? Kita buang apa ni, buang angin tu tak rasa, tapi kita rasa macam eh ada bau dan sebagainya lah. Daripada segi perut tak rasa, tapi bau dia semua, yang tu kita rasa batal lah. Sebab tu Nabi SAW kata ada had dia lah. Maksudnya kalau dengar bau apa ni, bau kemudian dengar bunyi, maka batal, batal solat air. Bau dengan bunyi ni pun masalah ikut tuan-tuan. Kenapa orang sebut ketiak masam? Masam ni rasa. Ha, nampak? Masam ni rasa. Masam manis ni semua rasa. Tapi kenapa ketiak dikategorikan sebagai bau masam? Ha, saya tak tahulah, itu penggunaan istilah kan. Okey. Okey, kemudian hadis yang lain juga Nabi SAW kata, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala 'alayhi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujnan fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma'u sautan aw rihan au yajida riha." Ni juga hadis yang sahih daripada Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Jika salah seorang pada kamu bila mana pergi masjid dan merasakan sesuatu pada perut dia, sama ada keluar ataupun tidak, maksudnya kentut ataupun tidak, maka janganlah dia keluar masjid. Maksudnya jangan pergi ambil wuduk untuk keluar masjid kecuali lah dia tengah mendengar bunyi dan juga adanya bau tu, baru dia pergi keluar. Maksudnya kena yakin lah, ilmu yakin dia panggil sini. Kalau kita yakin tak ada masalah, kita teruskan solat kita. Kadang-kadang pun tuan-tuan, budak-budak, budak tahfiz pun kadang-kadang kita semayang sebelah, eh keluar kan? Tengok tiba-tiba angkat takbir 2 minit keluar, rupanya pergi ambil wuduk kan? Kadang-kadang tu bukan sebab kentut apa semua, was-was kan? Kalau daripada biasa kita sikap was-was ni, kita bimbang lah sampai bila-bila pun kita agak was-was. Mandi wajib was-was, puasa niat ke tidak was-was, macam-macam, semua was-was. Hidup kita dibelenggu dengan was-was kan? So benda-benda macam ni kena perhatikan. Okay, kemudian kita pergi juga di sana berkenaan dengan perbahasan tentang wanita. Tidak ada la farqa fi khurujir raih baina qibali mraati war rujuli. Okey, tidak ada beza di antara lelaki dengan wanita, sama je. Ha? Sama saja. Okey, berkenaan dengan keluarnya ataupun cara bagaimana nak kenal supaya kita tu masih lagi berwuduk adalah dengan bau, dengan bau dengan dengar tadilah. Ha? Maksudnya sama saja daripada sugub, daripada segi hukum lelaki dengan wanita. Sebab tu tuan-tuan, syariat ni lelaki dengan wanita ni banyak sama sebenarnya. Kan, sikit je beza dia. Ada pun beza tempat lain, kelebihan tempat lain. Saya bawa contoh. Kata para fuqaha, al-aslu fi ahkami syari'ah ishtirak bainar rijali wa mra'ati fiha illa idza dalla dalil ala khususiyah. Asalnya semua syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lelaki wanita, dia berkongsi, melainkan ada perkara yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, lelaki 1/2 daripada segi harta miras kan, wanita 1/4. Kita kata ini tak adil ni. Kita kata mungkin tak adil di situ, nampak macam memang tak adil, tapi nak ceritanya di tempat lain Allah Subhanahu wa taala maha adil. Nafkah memang daripada hidup seorang isteri dia sampai dia meninggal dunia, dia kena bagi nafkah lebih tinggi lagi daripada darjat harta pusaka kan. Itu kelebihan di situ pula. Dia kata, eh lelaki ni lebih yang ni, eh perempuan lebih. Tak, sebenarnya sama saja. Bila mana ada dalil yang khusus, tapi sebenarnya ada pula dalil khusus untuk lelaki pula di tempat lain ataupun wanita pula di tempat lain. Begitulah juga dengan perkara ni. Sebab tu sebahagian fuqaha sebut tak ada beza solat lelaki dengan wanita kan. Ada pun mazhab Syafi'i kata kena ni sikit, ataupun kemudian waktu kita nak tu kena banyaklah daripada segi berapa angle lah keadaan tu. Maka mereka menyatakan ini adalah untuk aurat sebab wanita aurat. Itu ijtihad mereka lah kan. Tapi kita jangan kapir kan, mu kapir kan, masalah bab beza pada fiqh je, beza ada benda tu nak kapir kau orang. Okey, kemudian okey, itu perbahasan berkenaan dengan kita katakan sebagai apa ni, keluarnya sesuatu daripada kubur dengan lubuk. Okey, kemudian kita pergi yang seterusnya, tidur yang tidak tetap punggungnya. Okey, yang ni juga perbahasan yang besar. Sehingga kan dalam hadis-hadis Nabi SAW nampak macam sebut berkenaan bahawa sahabat ni pernah tertidur. Tertidur dalam keadaan duduk, tertidur betul. Kemudian yanamu thumma yusalluna wala yatawadda'u. Kemudian mereka ni
Mereka buat apa? Selepas terbangun daripada tidur, mereka solat tanpa berwuduk. Hadis ni sahih riwayat Abu Daud dan yang lain-lain lah. Hadis juga ada daripada jalan riwayat Imam Muslim dan sebagainya. Tapi nak ceritanya, tidur dalam keadaan macam mana? Itu yang nak dibincangkan. Baik, kemudian seperti mana hadis daripada Abu Daud, hadis ni hasan. Hadis ni hasan. Dan lain-lain meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh beza sahih hasan semua. Sahih hasan boleh beza. Sebab tu bila mana orang sebut hadis tu hasan, hadis tu sahih, dua-dua boleh jadi hujah. Ya, hasan ataupun dhaif, lemah, palsu lagi tak boleh jadi hujah. Okey. Maka Abu Daud dan lain-lain meriwayatkan daripada Sayyidina Ali, Ali radhiyallahu anhu. Kenapa setengah orang panggil Ali karamallahu wajhah? Sebab tak menyembah bahala sewaktu kecil. Sahabat lain ramai juga tak menyembah bahala waktu kecil. Kenapa tak dipanggil karamallahu wajhah? Kan? Terpulanglah tuan-tuan nak panggil karamallahu wajhah, tapi bagi saya sama je di sisi sahabat semua sekali radhiyallahu anhu. Kan? Okey. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waka'us sahil ainani faman nama falyatawadda. Benang pengikat keluarnya angin dari dubur adalah kedua mata, maka barang siapa tertidur hendaklah ia berwuduk. Kan cantik nabi punya perkataan tu. Maksud pengikat maksudnya nak ukur sama ada seorang tu batal ataupun tidak wuduk dia, tengok pada dia tertidur ataupun tidak. Sebahagian kata memang tidur mati sungguh, sebahagian kata kalau tidur ayam macam okey pula. Macam-macam lah perbahasan yang disebutkan oleh Fadhu Fuqaha. Okay, baik, kita baca dulu habiskan. Maknanya ketika orang tersedar, ia dapat merasakan dan menahan apa-apa yang keluar daripada tubuhnya. Maksudnya ketika mana dia tidur dalam keadaan duduk, tetap dia punya papan punggung dia tu lah. Okay, kemudian namun waktu ia tertidur, tidurnya menjadi dugaan keluarnya suatu dari lubang duburnya. Kalau dia tidur lah yang kita kata tadi. Okey, yang dimaksudkan tidur yang tetap punggungnya adalah orang yang tidur dengan menduduki kedua punggungnya dengan perkiraan ia tidak akan terjatuh meskipun tidak bersandar. Ni boleh apply tak waktu solat Jumaat? Ni ramai orang apply waktu solat Jumaat ni. Kan? Tidur dalam keadaan memang tidur sungguh. Kadang tu dah komat pun kejut. Bangun. Allahu Akbar tu tengoknya takbir tak ada wuduk lah. Jadi benda ni lah yang dibincangkan oleh para alim ulama. Baik, maka wuduk dalam keadaan seperti ini tidak batal kerana ia dapat merasakan apa-apa yang keluar daripada duburnya. Maksudnya tidur dalam keadaan dia duduk lah, kalau baring, kalau melintas. Tapi kalau kita baring macam mana? Tetap papan punggung kita tu. Contoh dekat masjid, contohlah semayang Zuhur, kemudian kita datang awal sikit lah. Contohnya pukul 4. So 4.30, pukul 4.32 ke berapa. Kemudian kita baca-baca Quran semua, kita duduk baring sekejap. Kemudian terlena sekejap. Tapi papan punggung kita tu masih tetap lagi. Adakah dia dikira kita kena berwuduk semula atau tidak? Tak wuduk lah kalau kita yakin dan sebagainya. Sebab dia tetap papan punggung. Adapun kalau kita baring dalam keadaan macam-macam terlentang dan sebagainya, itu atas kita lah. Sepatutnya kita pergi ambil wuduk lah. Kalau keadaan kita tak tahu apa yang terjadi sewaktu kita tidur. Sebab tu awal lagi kita dah bahas dah tentang basuh tangan kan. Basuh tangan 3 kali sebelum mana celup air dan sebagainya. Okey, itu yang pertama yang saya nak sebut. Tapi sahabat radhiyallahu anhu ajma'in nampak macam bila mana tidur dalam keadaan tu, maka mereka terus solat je lah dalam keadaan duduk dan sebagainya. Baik, kemudian di sini ada perbahasan dalam fuqaha mazhab Syafi'i. Kata kalau tidur dalam keadaan macam mana, tidur dalam keadaan duduk, tidur dalam sekian, ada kata batal, kata tak batal. Ini semua perbahasan yang banyak lah. Jadi kita ambil kepada yang asas tu sendiri adalah tak batal lah kalau kita tidur dalam keadaan macam tu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang keseluruhnya, hilang akal baik kerana mabuk atau sakit. Yang ketiga, hilang akal, maksudnya gila lah. Tiba-tiba jadi gila. Kemudian baik kerana mabuk ataupun sakit. Mabuk, kenapa disebut bincang pasal mabuk sini tuan-tuan? Pada hakikatnya orang Islam memang takkan mabuk lah. Mana tahu makan tapai ke, makan benda-benda kan. Tiba-tiba dia punya tu kuat sangat. Sebenarnya, ikut kajian, saing dan sebagainya, semua makanan kita ni ada alkohol sebenarnya. Cuma peratus tu sikit ataupun banyak je. 0.5 ke? 1 ke? 0.002 ke? Sebenarnya semua ada alkohol makanan kita tu. Kan? Sebab dia sebenarnya daripada segi poin lah, berapa-berapa yang boleh jadi haram dan sebagainya, itu perbincangan daripada segi ulama sains dan sebagainya lah. Okey, kemudian kita pergi kepada yang ni. Pertama sekali,
berkenaan dengan perkara tadi, hilang akal baik kerana mabuk atau sakit. Adapun hilang akal, maka dalam masalah ini dikiaskan kepada tidur kerana memiliki erti yang sama bahkan lebih. Ini sebahagian pendapatlah. Tapi sebenarnya di sana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan nampak macam Nabi ambil wuduk dan Nabi siram, Nabi ambil wuduk dan sebagainya lah. Okey. Pertama sekali, telah ijma' para alim lama' menyatakan bahawa, bukan para alim lama' saja, bahkan umat ini keseluruhannya telah ijma' bahawa menyatakan bagi orang gila ataupun dia ni dalam keadaan pensan, maka dia kena ambil wuduk semula. Seperti mana dinukilkan oleh Ibn Munzir dan ramai lagi para alim lama' walaupun kitab Ibn Munzir ni juga dibahaskan oleh para ulama, tak semua ijma' dia kata ijma'. Kan? Semua kata ijma' tak semestinya dia kata ijma' dan sebagainya lah. Tapi kita nak cerita ini antara salah satu pandangan yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Munzir dalam kitab beliau lah, Al-Ijma'. Baik, hadis yang saya sebutkan tadi, satu hadis daripada Nabi SAW berawiat Bukhari dan Muslim, anan nabiyya ughmiya alaihi thumma afaqa faqtasala liyusalli thumma ughmiya alaihi thumma afaqa faqtasila. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bila mana di akhir-akhir beberapa hari kehidupan Nabi, Nabi kan nak bagi solat. Kemudian bila mana Nabi nak bagi solat, kemudian Nabi pitam, pengsan. Kemudian Nabi bangun semula, sebahagian mengisyaratkan Nabi berwuduk lah. Maksud Nabi ghasal, Nabi kadang-kadang dia kata Nabi cuma simbah je tanpa berwuduk. Ni pun panjang lah perbincangan di sisi para alim ulama. Tapi nak cerita, ada sebahagian menyebut bahawa Nabi ambil berwuduk juga ketika tu. Kemudian baru berjalan semula nak bagi solat, pengsan semula. Kemudian Nabi perintahkan untuk ambil air lagi dan sebagainya lah. Ha? Tapi ini nak kira cerita pelbagai ihtimal, pelbagai pendapat di kalangan para alim ulama. Tapi kita nak cerita apabila mana dalam keadaan dia gila ataupun pitam, maka ia kena ambil wuduk lah. Ha? Kena ambil wuduk, batal lah wuduk dia tu. Okey, itu perbahasan berkenaan dengan hilang akal baik kerana mabuk ataupun sakit. Kemudian yang keempat, kita pergi menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa penghalang. Yang ni tuan-tuan panjang sangat dia punya bincangan. Tuan-tuan rasa, saya rasa tuan-tuan dah pergi tengok dah kuliah kelas ustaz-ustaz dan sebagainya, bincang sama ada batal ataupun tidak tentang wuduk ni. Hal ini diisyaratkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Aula mastumun nisa", atau menyentuh wanita. Ataupun menyentuh wanita. Cuma saya nak pergi detail sikit kepada bab-bab yang tertentu berkenaan dengan perkara ini. Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Syafi'i, mazhab yang lain, Hanafi ke Maliki ke, dengan syahwat dengan tak syahwat, itu semua tuan-tuan mungkin pernah dengar lah kan? Adapun kita macam mana tuan-tuan? Kita beramal dengan yang mana? Yang biasa kita amal lah, sentuh suami isteri batal lah atau tidak. Sebab hadis nampak macam Nabi SAW cium isteri dia, qabbala ba'da azwaji, Nabi cium sebahagian isteri dia, kemudian Nabi keluar terus solat kan? Jadi sebenarnya nampak macam ya pun ya, tak pun tak kan? Jadi di sana sebenarnya ada khilaf yang sangat besar di sisi para alim ulama. Ada pun kita nak tarjih, kita nak katakan pendapat ustaz sekian-sekian, menyatakan pandangan sekian-sekian lebih tepat dan sebagainya, terpulang kepada kita tuan-tuan untuk nak kata batal atau tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa menyentuh wanita bukan mahram tanpa penghalang, maka batal wuduk dia. Baik, yang saya nak fokuskan perbincangan di sini pertama sekali berkenaan dengan, pertama sekali kita tengok hadis daripada Aisyah, bila Sayyidatina Aisyah hilang Nabi SAW pada waktu malam kan. Kemudian bila mana terbangun, maka Aisyah tersentuh butun, maksudnya tapak kaki Nabi SAW, dan Nabi tak kata batal solat lah. Kemudian pergi ambil wuduk kan. Itu antara dalil lah. Sebahagian cuba mentakwil, kata dengan lapik kot, dengan pakai stocking lah, dengan lapik lah, Allah Ta'ala. Tak, dia panggil takwilul ba'id. Yang ni pendapat yang jauh lah sebenarnya kan, daripada segi ni. Kita tak kata sesat ke apa tak, itu tak patut lah kita kata. Tapi nak cerita je, pendapat ni jauh lah daripada segi konteks asal hadis tu. Okey, itu yang pertama. Kemudian ketika mana juga, ketika mana Aisyah radhiyallahu anha, ni semua hadis yang sahih, riwayat Muslim, Bukhari dan lain-lain. Ketika mana Aisyah radhiyallahu anha pada satu malam bila bangun tengok Nabi SAW sebelah tak ada. Fawaqa'at yadayhi ala batni qadamiha. Yang ni hadis sebut tadi. Maksudnya Nabi bila bangun tersentuh tapak kaki Nabi SAW. Baik, ini antara dalil yang menyatakan tak batal wuduk lah. Tak ada dalil yang menyatakan tak batal wuduk. Ada pun sisi mazhab Syafi'i dan sebagainya, saya pun macam malas sangat nak bahas tuan-tuan. Berkenaan dengan perkara yang sangat panjang ni. Ada pun kita nak pergi, antara perkara yang penting juga kita nak tengok di sini adalah berkenaan dengan orang yang disentuh tu, batal lah atau tidak wuduk dia. Pertama, kalau kita pegang pada mazhab tadi kan, dengan syahwat dengan tak syahwat apa semua tadi, yang tiga tadi lah kecuali Syafi'i tadi, maka kita kata dua-dua tak batal lah. Tapi kalau kita berpegang pada mazhab Syafi'i, sebahagian mereka pun khilaf juga. Antaranya juga pendapat Ar-Ruyani, juga Qafal ataupun Ash-Shashi menyatakan tak batal.
yang sentuh je batal. Ni mazhab Syafi'i ni. Kan? Yang sentuh je batal. Yang kena sentuh tak batal sebab dia bukan atas kehendak dan sebagainya lah. Okey, itu satu pendapat. Ada pun pendapat ramai para ahli ulama dalam mazhab Syafi'i seperti mana disebutkan ramai lah, Ar-Rafi'i, Al-Baghawi, Al-Ghazali dan sebagainya menyatakan bahawa batal juga, dua-dua batal. Yang sentuh, yang menyentuh, dua-duanya batal. Baik. Kita nak pergi tengok je lah sebentar lalu berkenaan dengan perkara ini. Okey, kemudian kita nak pergi pula kepada perkara berkenaan dengan sentuh rambut ataupun benda-benda lain, kuku ke dan sebagainya. Adakah batal juga? Di sisi mazhab Syafi'i, la yang qiduh. Yang ni pegangan mazhab Syafi'i, tak batal. Kita pegang rambut, pegang kuku contoh kan, dan sebagainya, maka yang ni tak batal di sisi mazhab Syafi'i seperti mana telah dinaskan ataupun disebut oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama mazhab Syafi'i. Maka tak batal lah kalau sentuh rambut dan lain-lain. Okey, kemudian budak kecil. Kita sentuh budak kecil lelaki ataupun lelaki sentuh budak kecil wanita. Budak kecil ni maksudnya yang belum baligh lah. Maka di sisi mazhab Syafi'i tak batal. Di sisi mazhab Syafi'i tak batal. Adamul inqidha, tidak batal. Okey. Ataupun intiqad. Okey, kemudian kalau orang tua pun dibahaskan juga. Jumhur para ahli ulama menyatakan batal lah. Contoh kita umur 20 lebih kita pergi pegang ataupun wanita umur 80. Contohlah. Makcik pergi pasar semua kita kan, dia bawa barang berat, kita pun pimpin tangan dia. Contohlah. Maka yang ni batal wuduk lah. Batal wuduk di sisi mazhab Imam Syafi'i. Ada pun seperti mana saya katakan tadi, yang tiga mazhab tadi semua tak batal lah. Kalau dah suami isteri ataupun yang ni semua tak batal, maka yang lain-lain pun juga tak kira batal lah. Okey. Kemudian di sana juga perbahasan yang kita nak sebutkan juga berkenaan dengan perkara ni. Kalau sentuh baju apa semua, yang ni jumhur kata tak batal. Sentuh baju perempuan, sentuh apa semua, yang ni tak batal. Tapi kadang-kadang kita fikir apa kerja pergi sentuh kan? Saja nak membatalkan wuduk ataupun macam mana kan? Okey. Tapi nak ceritanya yang tu telah dibincangkan oleh para fuqaha. Baik. Kadang-kadang ada penulisan kitab fiqah ni dia berdasarkan andaian. Andai berlaku sekian-sekian apa dia punya hukum hakam dia. Andai berlaku sekian-sekian apa dia punya hukum hakam dia. Tapi kadang-kadang ada orang datang tanya, dia jawab dalam kitab. Pun macam tu juga. Ada pun yang andaian ni kadang-kadang dia teruk sikit. Dia akan pergi lajak sikit. Sebagai contoh dalam kitab Maraqil Falah Sumbulani, dia pergi jauh sikit, lajak sikit. Kalau kita baca kitab tu, kita pun rasa macam, wih, lain ni. Antara syarat nak jadi imam apa tuan-tuan? Pertama sekali, aqra', yang paling okey bacaan dia. Kemudian afqah, yang paling tahu hukum hakam dan sebagainya. Kemudian yang dahulu pergi hijrah. Yang dahulu pergi hijrah, maksudnya yang lebih tua lah. Kemudian ditambah lagi semula ni dan sebagainya, dia kata yang paling handsome. Yang paling handsome. Tak berhenti kat situ. Dia pergi lagi lajak lagi. Dia kata isteri dia yang paling cantik. Sebab dia ni nanti bila mana dia solat, dia tak ingat orang lain, dia ingat kat isteri dia je lah. Paling-paling kurang lah. Maksudnya khusyuk dia tu terbatas sikit lah. Tak adalah nak ingat merawam sebab isteri dia cantik. Kemudian dia pergi lagi lajak. Asraruhum udwa, yang paling kecil kemaluan dia. Pergi sampai ke situ syarat nak jadi imam. Letih macam tu. Tok Imam, Tok Bilal kena check semua. Tapi nak cerita benda tu disebut dalam kitab fiqah. Sebab tu bukan semua benda kita boleh terima. Oh ni ada dalam kitab, ni ada dalam kitab, ni sebut dalam kitab. Cakap, kitab apa? Dekat mana? Rajih ke tidak? Kalau sisi mazhab Syafi'i sendiri, adakah muktamad dalam mazhab Syafi'i? Pandangan tu. Ataupun hanya sekadar qaulul marjuh. Qaul yang tertolak dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada perkataan lah, ada qaul lah. Sebab tu benda-benda macam ni kita kena tengok banyak benda lah. Sebab tu tak boleh berhujah je. Sekadar benda ni ada dalam kitab tak cukup. Tak cukup. Kalau kita kata benda ni ada dalam kitab, kitab apa? Apa dia punya ni? Lepas tu jangan marah korang pula. Kamu tak baca kitab, jangan nak tuduh orang lain gini-gini. Itu pun satu juga. Dia rasa macam diri dia banyak baca kitab ataupun dia alim dan sebagainya. Orang tegur sikit, maka dia tak boleh. Kata, tak boleh jadi ni orang tegur ni. Jadi saya kata, awak tak baca banyak tu sebenarnya sebab tu awak tak jumpa. Oh, macam-macam. Kena kita balik kan? Tapi tak apalah. Okay. Kemudian, okey, ada lagi perbahasan yang disebutkan di sini. Yang kelima pula, menyentuh kemaluan manusia. Yang ni kita bincang dulu sedikit lah. Menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan. Menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan. Yang ni satu-satunya hadis yang sahih seperti kata Imam Nawawi dan sebagainya, seperti mana riwayat Imam Malik dalam Muwatta dan sebagainya, menyatakan hadis Busrah bin Safwan
Hadis Busrah bin Safwan berbunyi apa dia tuan-tuan? Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Apabila salah seorang daripada kalian menyentuh kemaluan dia, maka dia hendaklah berwuduk. Yang ini hadis Busrah, dan sekurang-kurangnya hadis ini dihukum hasan oleh Imam Nawawi dan sebagainya. Ha, hadis ini hasan sahih kata Imam Tirmizi dan sebagainya. Tapi nak cerita, inilah satu-satunya hadis yang menceritakan tentang menyentuh kemaluan itu membatalkan wuduk. Adapun sebahagian hadis yang kata minal adu, dia kan daripada anggota badan kita juga. Sebahagian berhujah dengan tu dan sebahagian berhujah dengan macam-macam hadis lah. Adapun kita nak cerita berkenaan dengan perkara ini, satu lagi adalah berkenaan dengan lelaki ataupun wanita daripada segi susur ataupun sisi mazhab Syafi'i, maka batal lah. Okey, menyentuh kemaluan tu dengan apa? Ha? Batni, dengan tapak tangan. Dia dah sebut awal-awal lagi, dengan telapak tangan. Maksudnya dengan mazhab Syafi'i bahaya lagi. Mana tapak tangan? Dia merangkumi ada jari ni, jari yang bawah ni, ke sini dan sebagainya. Ni pun dibahaskan juga. Maka kita nyata ni lah tapak tangan. Eh, maksudnya kalau sentuh dengan tapak tangan. Ada pun dengan belakang tapak tangan? Dengan benda lain? Kalau ikut tengok zahirnya, macam boleh lah. Sebab yang ni disebutkan Nabi SAW ataupun yang disebutkan oleh fuqaha mazhab Syafi'i menyatakan, iza massa bi batni kaf wa huwa rahat wa batni al-asabi', apabila dia sentuh dengan perut tangan dia, perut tangan tu tapak tangan jadi bahasa-bahasa ni dia tu sikit, perut tapak tangan dia ataupun tapak tangan dia ataupun tapak jari dia ni, ah, tapak jari lah. Ni tapak tangan, ni tapak jari. Maksudnya tapak tangan juga lah sebenarnya. Okey, maka yang tu boleh membatalkan wuduk. Apabila iza massa bi dhahri kaf fala. Apabila dia sentuh dengan belakang ni, tidak membatalkan wuduk ni. Kita mandi, lepas mandi kita lap badan, dah wuduk lah. Salat. Dah. Terkena sikit jari jari kita. Tapak jari. Terkena sikit tapak jari tu. Kalau sengaja lah, maksudnya kita lap kan. Terkena sikit. Adakah kita kena pilih wuduk lain tu? Okey, di sisi mazhab lain tak perlu. Tak perlulah, sebab mereka juga berhujah dengan kita kata hadis ni lemahlah, hadis ni sekian-sekian, hadis ni tak berapa kuat dan sebagainya. Sebab apa? Dalam hadis yang lain Nabi sebut dia daripada anggota kita, kenapa perlu batal wuduk pula? Itu sebahagian hujah mereka lah. Adapun mazhab Syafi'i, kalau sentuh selagi mana dia ada ruang walaupun sikit dan sebagainya, masih lagi kita katakan dia tu tapak tangan, kena sikit pun dia kena ambil wuduk lah. Itu pandangan mazhab Syafi'i lah. Okey. Okey, sini. Kemaluan sendiri. Sebahagian juga mensyaratkan juga kepada kemaluan orang lain lah. Kan tiba-tiba pergi sentuh kemaluan. Kadang-kadang kita ni, kadang-kadang orang tua-tua ni, kan, mentang-mentang dia tu baru budak lagi, baru bersunat ke apa semua, dia suka nak pergi sentuh-sentuh kemaluan budak-budak ni. Kan ni kampung-kampung biasa macam ni. Mari sini, atuk nak tengok, pegang. Kan suka hati je. Kan macam-macam lah. Tapi nak cerita, sebahagian juga menyebut ini juga kemaluan orang lain jugalah. Ha, kemaluan orang lain juga disebut. Okey, itu satu. Kemudian okey, kawasan mana yang kita nak kata sentuh kemaluan tu, kawasan mana? Bagi lelaki, sebahagian menyatakan kawasan ni adalah yang bulu-bulu tu tak termasuk. Yang atas atau bawah bulu-bulu tu tak termasuk. Yang betul-betul adalah anggota tu betul. Ah, itu betul maksud dia. Begitu je dengan wanita, kalau tepi kiri semua tak masuk, yang betul adalah betul-betul kemaluan tu betul. Itulah sebahagian yang dibahaskan oleh para fuqaha dan sebagainya. Adapun tuan-tuan, kan antara sunnah kita nak mandi wajib adalah kita berwuduk tu. Maka kita nak sapu dan sebagainya tu, kalau ikut mazhab Syafi'i, sapu dengan belakang tangan. Kan untuk kita katakan air di celah-celah dan sebagainya. Lepas tu wuduk tu nanti kita boleh solat. Tak payah wuduk. Wuduk tu sah. Tak membatalkan lah kalau ikut sisi mazhab Syafi'i lah. Ha, tak membatalkan. Okey. Itu perkara yang keseterusnya. Kemudian yang kita nak tengok juga, apabila menyentuh, yang ni tak tahulah pernah berlaku atau tidak zaman Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi nampak macam menceritakan perkara ni. Apabila mana menyentuh kemaluan yang telah tercabut. Tak logik juga ni, tapi nak cerita je lah. Bahkan ada fuqaha menceritakan, tapi perkara tu tak logik berlaku. Dia kata kalaulah kemaluan terputus, kemudian terbelah dua, kemudian masuk ke dalam apa ni kemaluan wanita, adakah perlu mandi wajib? Ha, tu pun bincang tu. Tapi perkara tu daripada segi logik berlaku lah. Tak berlaku. Kan tak pernah berlaku benda tu. Okey. Cuma di sini juga Imam Nawawi rahimahullah sebut juga kalaulah menyentuh zakar ataupun apa-apa daripada kemaluan dalam keadaan dia terputus,
maka ia juga kena. Sebahagian menyebut bahawa, dan kebanyakan mazhab Syafi'i sebut dia batal wuduk juga lah. Okey, itu sebahagian lah kita nak tengok. Okey, kemudian kalau sentuh kemaluan haiwan, yang ni juga dibincangkan juga. Sebab jumhur pendapat mazhab Syafi'i kata, dan juga yang sahih di sisi mazhab Imam Syafi'i, tidak membatalkan wuduk. Mana tahu main kucing ke apa semua kan. Ada kucing yang dah duduk, kita pun terpegang dan sebagainya kan. Maka yang ni tidak membatalkan wuduk kita. Okey, kemudian ada lagi yang kita nak cuba tengok. Okey, habis kat situ berkenaan dengan menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Okey, kemudian menyentuh lingkaran dubur menurut qaul jadid. Okey, yang ni mazhab Syafi'i punya pandangan lah. Maksudnya lingkaran sekitar kemaluan kita tu juga membatalkan wuduk. Maksud dekat atas ke, belah bawah ke, belah tepi, bukan pada anggota tu, dia juga membatalkan wuduk. Adapun sisi mazhab lain ataupun pendapat para ulama lain menyatakan betul-betul anggota tu saja. Betul-betul anggota tu saja. Qaul jadid adalah mazhab Imam Syafi'i semenjak beliau berada di Mesir. Imam Syafi'i masuk Mesir 199 Hijrah. Tahun 199 Hijrah. Kemudian beliau wafat pada tahun 205 Hijrah. Maksudnya Imam Syafi'i berada lebih kurang dalam 6 tahun saja di Mesir. Maksud kita nak kata Qaulul Qadim, Qaulul Jadid ni sebenarnya dia satu marhalah, satu keadaan di mana Imam Syafi'i nak membina mazhab dia. Sebahagian tak bersetuju dengan menyatakan bahawa ini ada pandangan yang utama, ni pandangan pandangan yang lama, pandangan yang baru. Tapi proses mazhab tu sendiri, proses pengasas mazhab tu sendiri, ada pun berbeza tempat dan sebagainya, maka keluarlah ijtihad-ijtihad yang baru disebabkan tempat dan sebagainya. Maka ini panjang dibincangkan oleh para alim ulama. Pendapat inilah yang sejak saat itu dan selamanya menjadi pendapat akhir beliau, kecuali beberapa masalah yang diunggulkan oleh para imam mazhab dari Qaulul Qadim. Qaulul Jadid ketika mana berada di Mesir, Qaulul Qadim ketika mana berada di Baghdad. Itu yang kita kata Qaulul Qadim, Qaulul Jadid. Okey, saya rasa sekadar itu saja insyaAllah. Saya nak buka soalan, kalau tuan-tuan ada penambahan soalan ini silakan tuan-tuan. Okey, boleh, sila. Okay. Kita ada beli binatang. Okey. Kucing ni memang kita saya makan, kita kasi makan susah. Dia kucing kau beranak kan. Jadi kita tak sanggup lah banyak anak dia kan, pasal kita nak kuliah visa, kita tak nak rumah, kita nak beli binatang. Jadi kita mandul dengan kucing tu selama dia beranak sekarang. Adakah dosa kucing? Ini juga perbincangan yang besar di kalangan para alim ulama, berbeza pendapat. Sebahagian menyatakan kalau kita mandukan untuk tujuan dia tak beranak, ataupun kucing tu sendiri memang kencing merata-rata, maka kita kasih, ataupun kita kasihlah, kita mandukan supaya dia ni pandailah kencing sendiri. Maksudnya ada ruang-ruang tertentu, ataupun dia ni memang pantang jumpa kucing lain, jadi mesti beranak semua kucing yang ada kat rumah kita, maka kita pun mandukan dia. Sebahagian fuqaha membenarkan perkara ni. Sebahagian membenarkan perkara ini. Ada pun sebahagian menyatakan dengan hujah menyeksa binatang dan sebagainya, maka tidak membenarkan. Itu satu kes lah. Satu lagi kes, kucing banyak kemudian kita buang. Betul tak? Ni pun berlaku juga lah. Kes buang kucing, kadang-kadang tu mati kucing tu. Sebab apa? Kena langgar dan sebagainya. Buang kat tu sampah dan sebagainya kan. Kalau kita nak buang ataupun apalah haiwan ni, contohlah banyak sangat rumah kita, buanglah tempat-tempat yang strategik, kedai makan dan sebagainya. Oh, tak, ini bukan pengalaman, ni nak cerita tempat strategik lah, bagi kat orang dan sebagainya. Hatta walaupun dia tu seekor anjing, kata oh, anjing ni banyak beranak ni, kita nak bela untuk binatang apa ni, jaga kebun dan sebagainya, 2-3 ekor je, tapi beranak banyak, kita pun nak bagi orang, bagilah kepada orang lah. Jangan kita katakan sebagai menganiaya binatang. Ada pun dalam kes kasih ataupun mandukan binatang tu pandangan yang khilaf lah. Ada pun kita kata kalau betul-betul lah kita perlukan benda tu, memang kita sayang kat dia kan, memang kita sayang kat dia, dia seekor je lah apa semua, kita dah tak nak yang banyak-banyak, maka ia sebahagian fuqaha membenarkan perkara itu kan. Sebahagian fuqaha, Allah Ta'ala. Harta kita pun kadang-kadang wanita sampai satu tahap tak nak beranak contohlah kan. Kemudian dia akan adalah pembedahan dan sebagainya, maka apabila berlaku hubungan dan semua, takkan beranak lagi lah, takkan mengandung lagi lah. Adakah ia dibenarkan? Dia pun dibincangkan. Sebahagian menyebut tak membenarkan sebab dia rezeki. Bila mana rezeki tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita, maka dia tak benarkan. Adapun perancangan dan sebagainya itu lain cerita lah kan. Sebab tu dalam bab rezeki kena hati-hati dalam bab rezeki. Kalau kata tak payah lagi mengandung kot sebab rezeki tak apa-apa ada ni, tu risau nanti. Sebab innallaha wa razzaqu dzu quwwatin matin, Allah yang beri rezeki kan. Sebab tu bila mana orang kahwin dia susah,
Eh, bila mana lepas tu dia okey dah. Daripada beli pinggan satu, pinggan dia dah tiga. Ada empat, ada lima, kemudian dia beli kabinet apa semua, sebab dia perlukan benda tu, dia akan suruh untuk dapat benda tu, tu rezeki semakin bertambah-tambah dan sebagainya. Wallahu taala. Tak ada soalan kot. Kita berhenti sinilah. Okey, sekadar itu saja. Wallahu taala alam. Moga ada manfaat untuk kita, kita beramal, kita sampaikan kepada sahabat-sahabat. Sekadar itu saja. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'alihi wa sahbihi wa barik. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.